Ini penampakan ikan-ikannya mulai terlihat. Ikannya sudah mulai terlihat. Oke, nanti kita mendekat, ada orang yang mancing. Wah, banyak juga ikannya ini. Ikannya lumayan cukup banyak. Terlihat sekali. Dapat, Kang. Ikan apa biasanya, Kang? Lele ya, yang katanya kemarin habis ya mancing itu di bedah. Baru mulai. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman. Kita akan menelusuri tempat-tempat di mana ini tempat ini pernah digunakan untuk menanam ikan. Ini sepertinya empang yang cukup luas. Oke, coba kita lihat ke atas. Ini kita harus berhati-hati karena jalan ini cukup terjal dan cukup curam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini air terjun ya teman-teman. Ini oke juga nih, ini bisa dijadikan sebagai tempat spot untuk mancing. Sepertinya banyak ikan di sini. Ya, coba kita lihat ke arah sebelah sana. Assalamualaikum. Oh, iya, ini beda, sini beda. Oh. Ini empang ikan mujair. Ya, coba kita lihat. Empang ini cukup banyak.
ini ikannya. Luar biasa nih, tapi ini pohon tekokak ya? Bukan. Tahu pohon apa ini namanya? Tekokak. Mana itu saungnya, saungan. Tapi ini mbak empangnya empang mujair. Ini mah. Ini katanya sini nih yang bikin nih di sini nih. Kan di bawahnya. Hah? Di bawahnya lagi itu. Iya. Oh. Nawa serem. Oh, ini mah bukan ya? Bukan, ini punya orang. Luar biasa. Kita akan memasuki hutan belantara di mana pencarian bambu petuk ini biasanya berada. Wah, ini benar-benar alam liar. Iya. Mata air pegunungan ya. Oh, ini dia guys. Ini dia mata air pegunungan. Coba kita lihat. Nah, seperti inilah. Ini biasa dipakai, digunakan untuk tempat teman-teman yang mau camping ini. Inilah tempat mencari mata air. Ini bisa langsung diminum air ini. Karena ini air melebihi dari air yang biasa, air mineral yang ada di botol-botol. Oke, hati-hati Ci. Waduh, luar biasa. Wah, apa itu? Sepertinya ada penampakan di sini. Tunggu guys, kita harus berhati-hati karena jalanan ini cukup licin. Kita harus pegangan ini. Aduh, 1, 2, 3. Ini. Biasa. Wah, ini ada base camp di sini nih. Mantap sekali. Wah, ini kali yang biasa orang mancing ya? Wah, ini peralon untuk pipa air apa ini? Air. Ini kali ya.
Itu ada binatang, guys. Luar biasa. Kita jalan-jalan dulu menelusuri empang-empang. Yang jelas ini bukan empang saya, guys, tapi saya nekat untuk melihat dan memasuki area terlarang ini. Dan saya akan mencari tempat spot-spot di mana banyak ikan-ikan yang untuk tempat nanti akan dijadikan tempat mancing. Ini sepertinya bagus sekali ini untuk tempat mancing. Setiap saat, wow. Oh, ini dia. Ini, oh, ini kalau orang naik gunung ini bisa banyak yang tersesat karena banyak cabang-cabang yang biasa dilewati. Iya. Banyak orang tersesat ini kalau tidak tahu jalan. Luar biasa perjalanan menyelusuri. Allah. Cewek, lagi ngapain cewek? Boleh mampir nggak cewek? Boleh, duduk aja. Iya. Namanya siapa? Siapa aja? Ah, kamu. Boleh duduk di sampingnya? Boleh. Ya. Wanita desa, ada teman-teman. Wanita desa itu masih murni dan belum tersentuh oleh dunia luar. Kocak katanya. Biasa saya playboy cap kuda terbang. Cap kampak. Kita ngintip ikan. Karena banyak banget. Baru terlihat.